Aduh, ini saya mau cari makan. Ya ampun, gue bisa diketawain sama ponakan gue ini sih. Cari makan di game aja susah, apalagi di dunia nyata ya. Aduh. Halo sobatku semua, kawan-kawan yang selalu standby di channelnya si Muni, makasih banyak atas supportnya. Kali ini kita akan membahas satu game yang ratusan juta orang udah copy. Walaupun harganya sedikit kebilang mahal ya untuk game sederhana seperti ini, tapi memang sangat banyak sekali orang yang mainkan ya. Selain simple, sederhana juga bisa main multiplayer. Apalagi sekarang ini koleksi pemula Minecraft untuk Windows 10 nya udah dibekali dengan beberapa skin pack dan satu map yang keren abis bro. Ini dia, saya coba cek yang bundle masternya. Tapi karena saya baru pemula dan saya ingin baru mainkan di Windows 10, jadi ya sudahlah, kelebihannya ini hanya karena saya sangat antusias ini bisa ngundang teman-teman yang berbeda konsol ataupun dari handphone juga bro, jadi bisa tumplek masuk di map yang saya pakai. Yang jelas seednya harus sama ya, ataupun mapnya harus sama yang kita pakai. Dan teman-teman semua yang mau bergabung, kalian komentar aja, kasih tahu namanya, ID-nya, nanti saya coba invite. Dan ini makasih banyak Pungki Wijaya, kamu udah ngasih informasi kalau beli di Tokopedia lebih murah. Saya walaupun belum dapat ya informasi dari Tokopedianya, tapi nggak apa-apa, saya tengok langsung aja. Ini ada beberapa distributor yang memang udah terpercaya ya. Oke, kita udah beli, kita udah ambil yang koleksi pemula aja bro. Malum bro, karena saya aja nggak pernah main di komputer. Dulu pernah coba main di handphone ya, hampir 5 tahun yang lalu lah. Ini game udah ada 10 tahun loh, dan makin sini makin ramai. Ini kita saya kasih tunjuk aja, kalau teman-teman yang mau beli, kalian nanti bisa langsung install aja di Windows Store-nya ya. Dan terserah kalian mau beli lewat Tokopedia, yang pasti sih harus terpercaya. Kalian tanya-tanya dulu aja, kalau enggak kalian komentar, kasih sharing aja sama saya di channel ini ya. Ini yang jelas sih saya sudah berhasil. Saya ambil starter collection ya, yang ada skin pack sama satu map tambahan. Ya lumayan lah, downloadnya nggak terlalu lama. Apalagi kalau downloadnya malam ya, yang pakai IndiHome kalian lebih baik kalau download tuh malam lah biar nggak keganggu. Ini lumayan agak cepet, lagi sehat ya. Biasanya kalau siang itu ya IndiHome itu agak flu. Huh? Oke, 182 MB bro, nggak tahu nanti kalau udah diupdate jadi berapa hasilnya. Yang jelas sih ini game nggak terlalu berat juga, kalian pakai spek yang standar aja, Pentium 4 pun kayaknya bisa naik ini. Dulu pernah saya coba mainin trialnya di Windows di Intel 4, ngangkat dengan VGA-nya cuma 512 MB ya, WinFast ya. Oke, selesai. Sebentar, ini agak loading. Ini kayaknya ada tambahan. Nah, ini dia. Error. Oke, kalau kalian kejadian seperti ini paling di refresh aja ya, diulang. Sebenarnya ini downloadnya nggak terlalu baik, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak dia makan kapasitasnya. Cuman biasanya jaringan dari servernya sendiri juga kadang suka berat. Oke. Mantap, Xbox Game Bar. Oh, itu berarti buat untuk koneksi antar player bro, tetap itu harus diinstal. Kemudian web image ini nggak tahu buat apalah, yang jelas itu pasti bagian pendukungnya. Oke, kita masukin aja ke komputer kita, dan thank you so much atas harganya yang lumayan. Oke, kita langsung coba lihat. Nah, ini dia, kita resign in. Wow, ini nggak bisa di full screen nih. Oh iya, nanti kita full screen setelah settingnya selesai. Ini kan harus beberapa kali kita sign in ya, pakai Microsoft account. Kalian kalau belum punya, kalian bikin dulu aja, gampang banget, cukup masukin email aja dan password yang kalian inginkan ya. Nah, nanti kan muncul seperti ini. Ini dia otomatis connect ke Xbox ininya ya, community-nya ya. Nanti di situ bisa pasti cari teman ataupun masuk join grup. Itu penting banget buat sharing-sharing, apalagi kalian yang suka mainnya online ya.
Mungkin untuk expert itu udah keharusan. Nah, ini dia. Kita kasih nama, ini bawaannya apa sih? Kita kasih nama yang unik. Paman Lubang aja. Huh? Biar gampang diingat dan emang saya biar bisa friendly buat teman-teman baru yang udah lama main, gabung aja. Ini kayaknya akan saya buat playlist tersendiri ya di channel saya. Jadi yang buat seneng main Minecraft di handphone ataupun apa, kalian bantu saya sharing, support juga masukannya ya, karena ini sangat luas banget kesini-sininya, makin berkembang. Jadi saya nggak tahu untuk bikin senjata yang terbaik ataupun yang dewa lah gitu untuk armornya juga. Kita cari Paman Lubang, ada yang punya? Nggak ada pasti, karena ini namanya aneh. Create account langsung aja, bro. Ini kita pre-swipe. Aduh, loading lagi. Ya oke, okay. Saya gain Xbox Live. Ini gratis ya Xbox Live ya aplikasinya ya. Nggak tahu tuh kalau yang pakai konsol Xbox dia seperti apa, dia pasti udah ada apa settingan tersendiri ya. Yang jelas ini saya pakainya PC dengan kapasitas yang standar, nggak tinggi-tinggi amat, tapi normal main di sini. Oke, hotfix ya. Ini kita udah mulai masuk. Kita coba cek si Paman Lubang ini di marketplace-nya, harusnya udah ada beberapa skin pack dan map yang sudah dijanjikan. Kita periksa apakah benar. Waduh, loadingnya lumayan ya. Oke, waduh, banyak banget add-on-nya. Oh iya ya, teman-teman, buat yang belum tahu, untuk yang seri terbarunya itu yang lagi booming sekarang itu adalah MC Dungeon, bro. Itu terpisah, dia punya quest tersendiri, dia berpetualang gitulah. Jadi tadinya saya mau yang itu, saya download, tapi karena saya baru main di Windows 10 dan di seri PC-nya juga, ya sudah. Ini dia, asik masuk 700 koin. Kita pengen tahu juga harganya berapa. Ya ampun, 130.000 untuk 1600 koin. Itu skin pack cuman bisa beli 2 biji. Oke, ini dia packnya ya, yang udah dikasih paketan. Kita coba download dulu. Ini emang harus diambil dulu. 4,8, aduh, sedikit banget ya. Tapi saya senang dunia plastik gak terlalu pusing. Ini kan kalau yang standar bawaannya itu agak pusing, bro. Rumput-rumputnya nih bikin pening. Nah, ini dia Great Mythology Mashup. Ini nih yang agak mahalnya, sepertinya kalau dijual Misa ini agak lumayan harganya. Ya sudahlah, kita download juga. Wow, lumayan bener, agak besar ini map ini berarti. Dan tools-tools yang lainnya pendukung lah. Mungkin skinnya juga. Oke, selesai di download. Kita mau pakai yang mana dulu? Ini udah diinstal dua-duanya. Oh, bisa dimatikan juga. Jadi kalau nggak akan mau dipakai bawaan standar, takutnya teman-teman pada saat mau gabung dia nggak punya mapnya ataupun scene-nya ya. Ini udah masuk. Jadi itu otomatis nggak akan bisa masuk, nggak akan bisa di-invite ya. Nah, mashup. Oh, mashup-nya kosmetik lah. Keluar. Oh, dia langsung loading yang terakhir di-upload. Yang di-download barusan dia langsung masuk. Kayaknya saya mau pakai yang plastik aja. Oke, okay, kita periksa classic skinnya. Kita punya, oh ini dari Mashup Mythology. Ini kayaknya saya mau pakai yang ini nih. Paman Lubang ini aja lah skinnya. Oke, saya harus panggil apa ya untuk para pemain Minecraft di seluruh tanah air dan negara lain mungkin kalau yang sempat mampir di channel saya. Thank you so much. Let's join us for playing this games. Dan skinnya ini banyak banget. Dan ini dia untuk add friend-nya. Saya cobain dulu. Kita tester add friend dulu lah. Karena Xbox console companion ini kalau di handphone saya dulu mainin kayaknya nggak ada deh. Seri Java ya. Ini nggak tahu ya kalau yang pakai Java bisa masuk juga nggak ya? Kalau di beda alat konsolnya. Waduh ini.
Keren. Oke, kita cek. Ini saya coba masukin salah satu temen yang sering main. Dan nanti saya pasti masukin semua ponakan-ponakan saya juga, saudara-saudara saya yang pada main, yang benar-benar keranjingan main game ini, karena game ini emang sangat terkenal sekali. Saya coba invite, bahkan saya bikin family tree juga lah di sini untuk grup gabungan. Nanti kita kopdar, bro. Oke, miners, itu dia, udah ketemu, invite aja langsung. Udah add friend, nanti kalau mau main tinggal invite kali ya. Tapi saya belum bisa praktekin sekarang, saya lebih fokus di ini dia, di gameplaynya dulu untuk awal mulai permainan. Dan servernya udah langsung muncul, ada 5 server yang terkenal. Mungkin nanti saya coba masuk server Asia, itu tinggi banget yang masuknya ya, banyak. Itu biasanya cuman game-game mini game gitulah, joinan. Oke, Rim Plus itu nggak akan saya pakai walaupun gratis karena nanti kedepannya bayar. Itu sama kayak bikin map server sendiri, jadi teman-teman bisa terus gabung walaupun yang bikinnya nggak online ya. Tapi kalau udah di-invite bisa ikut. Oke, kita bikin my world, my first world. Ini multiplayer friend of friend aja. Yang lainnya pasti standar sama lah. Oh, ini packnya. Packnya saya mau aktifin yang dunia plastik, texture pack. Oke. Kecil ya megabyte-nya, tapi pengaruhnya besar. Karena bentuk lahannya langsung berubah. Ini kalau mitologi kayaknya nggak akan saya pakai dulu. Nanti mungkin di next episode kita bahas untuk Greek mythology ini ya. Sekarang sih kita langsung. Play. Oke, proses mah, bro. Wah, lumayan ini. Tara, welcome di dunia plastik. Kok gini amat ya? Waduh. Wah, ini navigasinya harus disetting dulu. Kalian mungkin untuk kursor mouse-nya bisa dikurangin ya. Ini terlalu cepat kalau bawaan standarnya. Nah, yang jelas sih tahu sendirilah di Minecraft pertama main itu udah pasti kayu nomor satu, bro. Itu buat bikin crafting table, buat bikin senjata juga. Itu penting biar nggak terlalu lama kayak gini nih. Ini kan cuma pakai tangan. Oke, kalian yang udah paham jangan lupa. Oke, komentarnya. Aduh, ini saya mau cari makan. Ya ampun, gue bisa diketawain sama ponakan gue ini sih. Cari makan di game aja susah, apalagi di dunia nyata ya. Aduh. Thanks for watching. Don't forget to share and subscribe-nya. See you in the next episode. Saya akan buat playlist barunya khusus untuk bertualang di dunia plastik ini. Makasih buat supportnya. Ditunggu sharing komentarnya. Buat expert player, silakan add nama saya. Paman Lubang. Yes, dapat. Bye bye, see you lagi.